sisa setengah jam lagi kita mau seminar atau private class hanya orang-orang tertentu, karena kelas ini jarang saya buat private, soalnya private-nya bukan cuma online tapi langsung ketemu dengan saya. Mereka sudah nunggu di lantai 2 di tempat acara. Ikuti terus acaranya, bakal satu. Saya juga akan share ke kalian semuanya. Oke. Okay. Yuk. Terus saya mau bicara akumulasi secara keseluruhan. Kuncinya doa di siapa? Kuncinya doa di siapa? Iya, buka lawangnya. Your mother. Ibumu. Kau rajakan ibumu. Kita dirajakan oleh Tuhan. Ridhonya Tuhan tergantung ridhonya kedua orang tua, terutama ibu. Bayangin, 9 bulan 10 hari. Saya kalau udah ngomongin ibu, piye ya? Banyak dosa soalnya. Gitu. Saya mau ngutip kata-katanya Cak Nun aja deh. Cuma satu yang pantas kita percaya dalam dunia ini, yaitu mereka yang paling tulus ke kita. Siapa lagi kalau bukan ibu? Kita marah ke ibu, dia balas sayang. Anak masuk jurang, ibu lompat. Ibu masuk jurang, anak cari tangga, bos. Mau bisa mati juga. Tapi mau gak mau suatu saat kita jadi orang tua. Sedih gak kalau dibalas seperti apa yang kita perlakukan ke orang tua? Alhamdulillah. Saya ingin memberikan jalan untuk membuka pintu doa. Ibu masih ada semuanya? Ada. Oh, kalau... Dulu sih iya, sekarang alhamdulillah enggak. Yakin? Kalau dulu iya sering, karena saya bandel banget. Pernah ada yang dipukul sama orang tuanya terus masih ingat sampai sekarang? Saya masih ingat sekali, sering. Masih ingat sekali? Sih, sapu sampai patah. Dipukul di mananya, Pak? Sini, di tulang, di kaki nih, bawahnya lutut. Sapu sampai patah. Kira-kira mukul karena apa? Bandel. Karena bandel? Bandel. Waktu itu benci gak? Oh, dulunya ya benci, marah. Bencinya marah. Sih gak marah. Kok sadis ya? Benci. Kira-kira ibu memukul itu dengan kebencian atau dengan rasa kasih sayang? Dengan rasa kasih sayang. Karena kalau saya gak dipukul seperti itu, saya gak akan jadi orang benar, saya tetap bandel. Bisa gak membalas kebaikan ibu? Insya Allah. Are you sure? Tapi satu tetes air susu ibu bisa dibalas? Enggak, bisa. Saya hanya ingin membalas sesuai dengan kapasitas. Ratusan kali dia mukul kita, satu tetes air susunya aja gak kebalas. Satu tetes. Kira-kira bergetar gak kalau sudah ngomong ibu? Iya. Kalau ibumu gak rito, bohong doamu dikabulkan. Saya bilang gak mungkin. Kalau sudah ibu marah, langit bergetar, akan ada doa yang dikabulkan. Sudah berkeluarga semua? Sudah punya anak? Berapa anak? Lima. Punya berapa? Enggak, saya nggak tanya istri. Kalau saya dengar jumlahnya, saya bisa jadi makmum. Senakal-nakalnya anak, kira-kira terlintas gak rasa benci? Tapi mungkin ada ya, dari 1 juta manusia ada orang tua yang benar-benar. Tapi saya yakin orang tua itu juga karena luka batinnya di masa lalu. Pasti. Jadi anak menjadi lampiasan. Ada istilah praktisi mengatakan bahwa ada luka batin dari semenjak di rahim. Karena ketika di rahim dipukul sama suaminya, gak dapat kasih sayang. Di sini secara batin, anak yang di kandungan akan keluar menjadi karakter yang sama, benci. Itu bukan gak masuk akal, bahwa justru itu saya bilang pasti. Makanya happy-nya seorang ibu ketika hamil dijaga sebisa mungkin. Saya pun sedang belajar. Anak saya 2. Saya ngerasakan betul saat istri saya baru 6 bulan, 7 bulan aku mengandung anak saya itu, mau tidur aja susahnya. Kita cuma, ya maaf bukan ngebandingin,
Kita laki-laki masih sehat. Paling mentok kita cuma korban perasaan. Bagaimanapun caranya saya pulang harus dapat duit. Itu doang. Tapi istri di rumah nahan sakit. Spekulasinya nyawanya. Tapi kalau orang tua yang benar-benar tulus sama anaknya dan pasti tulus, kalau misalkan disuruh milih, kamu yang hidup atau anakmu yang hidup? Hidupkan anak saya. Saya gak ngerti sesar waktu itu, maklum saya orang kampung. Istri saya waktu itu harus sesar. Dalam image saya, karena kebodohan saya, sesar dekat dengan mati. Dia pakai kursi roda. Saya lihat, kamu keluar ya nanti ya? Iya. Kalau harus milih, anakmu selamatin ya. Terus saya ngomong sama dokternya, dok, selamatin istri saya. Saya belum kenal anak saya. Tapi tetap ibu gak kenal anak, ibu akan milih anak. Ambil nyawa saya, hidupkan anak saya. Tapi saya dengan egonya, saya korbanin anak saya, selamatin istri saya. Itu kenapa ibu itu pintunya surga. Oh, sebegitunya. Wislah, maafin aja lah ibu. Ayo kita sekarang minta banget sama Allah. Takut doa kita tidak terkabul sampai hari ini masih ada luka ke ibu. Dan itu sangat gak pantas. Anda boleh munculkan orang tua Anda sekarang. Kelihatan banget meskipun dari kejauhan. Perhatikan langkahnya, langkah demi langkah mendatangi Anda. Sayut banget, lemah banget. Udah, ibumu udah gak sanggup jalan, kamu yang nyamperin sekarang. Lari. Udah, ibumu udah gak sanggup untuk jalan. Dengar sepoi-sepoi suaranya anakku. Kejar, lari, dekati, dan peluk dia sekarang. Gak usah ngomong apa-apa, peluk saja. Peluk sekencang-kencangnya dengan rasa cinta kalian. Kalau sudah turun, turunkan dirimu, peluk perutnya. Perut itu rumahmu dulu 9 bulan, 10 hari, bahkan lebih. Panggil dengan panggilan Uma, ibu, Umi. Terima kasih sudah mengizinkanku untuk hidup di dunia ini. Kadangkala kau jadi orang jahat di mata kami. Tapi aku yakin kau lakukan atas dasar cinta. Terbukti kalau kau benci dengan kami, tak pernah kau izinkan kau tinggal injak-injak kami di rumah sakit. Tapi kau peluk kami meskipun dalam tangisan. Kau tahan rasa sakitmu. Kau tahan rasa sakitmu. Demi siapa? Demi anak. Dan itu kita. Turun lagi dari perutnya, cium perutnya, dan turun lagi cium kakinya sekarang. Cium kakinya sekarang. Dan seperti apapun kondisi kakinya, kakinya, tulangnya, pernah tetap berusaha berdiri meskipun ngemban kita 9 bulan itu berat. Saya sok taunya saya. Saya menjadi saksi dan saya menyaksikan sendiri. Mau berdiri aja susah sekali. Saya sayang ibu sama ibu. Tak terbalaskan sampai kapanpun. Sudah dijelaskan kok, air susumu satu tetes saja tak akan pernah bisa kubalas. Oh,
hartaku segudang. Oh, hartaku seambrek. Orang tua gak butuh itu. Orang tua cuma butuh anaknya sehat. Dia berantem dengan istrinya. Maafin saya, Bu. Ikutin kata-kata saya. Maafin saya, Bu. Yang belum bisa membahagiakan Ibu. Mungkin Ibu pengen umroh, pengen haji. Saya cuma bisa diam. Mungkin Ibu ingin membeli sesuatu. Saya hanya bisa menjadi pendengar. Maafin saya, Bu. Saya balas semua dengan kesedihan. Tolong, Bu. Kalaupun ibumu sudah meninggal, sekarang bayangin saja kamu sedang berada di depan makamnya. Di depan makam kuburannya. Tepuk itu tanah. Panggil, Bu. Anakmu di sini, Bu. Gak ada lagi tempat terindah untuk cerita, Bu. Tolong sampaikan sama Tuhan agar semua doaku dikabulkan dan aku bahagiakan Engkau, Bu. Yang saya tahu dan yang saya yakin, Bu, doamu gak ada pembatasnya. Doamu gak ada pembatasnya. Kalau aku hina, doaku masih ada syarat. Tapi engkau sebagai ibu gak ada syarat. Minta tolong sama ibunya sekarang, baik masih hidup maupun sudah meninggal. Bayangkan sekarang ibumu kedua tangannya diangkat ke langit dengan teriakan tangisannya, minta ke Allah, saya pinjam lisan ibu kalian semuanya, bapak dan ibu sekalian, saya pinjam lisan mamanya, ya. Duh Gusti Pangeran, Tuhanku seluruh alam, kabulkan semua permintaan anakku, senangkan hatinya. Aku tidak ridho melihat kesedihannya. Seperti apapun dia tetap anakku. Ampuni dosanya, ya Allah. Ampuni dosanya, ya Tuhanku. Ampuni dosanya. Senangkan hatinya. Rukunkan keluarganya. Sehatkan anak-anaknya yang itu cucuku. Terima kasih, ya Tuhan. Sampai detik ini Kau berikan kebahagiaan untuk anakku dan cucuku. Tetap peluk ibumu. Kelihatan banget ibu sedang mengangkat tangannya. Dan saya yakin doa ibu pasti dikabulkan untuk anaknya, dan itu Anda semua di sini. Jadikan anakku hatinya pemaaf. Memaafkan siapapun, karena itu gak penting. Yang penting adalah membahagiakan diri sendiri dan membahagiakan orang-orang yang bisa dan mau saya bahagiakan. Siapa itu? Orang tua kita, anak kita, dan untuk papa kalian semuanya, papa Anda semuanya. Terima kasih sudah peras keringat. Munculkan papamu sekarang. Munculkan papa. Bayangkan sekarang sudah bersanding dengan mama tercinta. Bayangkan sudah bersanding dengan mama cinta tercinta sekarang. Dia saling berpegangan. Di dalam pikiran kita semuanya masih hidup. Semuanya masih hidup. Mereka cuma pindah alam. Coba perhatikan baik-baik wajah papa. Perhatikan baik-baik wajah papa. Laki-laki yang sok tegar itu. Sebenarnya hatinya terpukul ketika tidak bisa mencukupi kebutuhan anaknya.
memperhatikan baik-baik wajah rentan tuanya. Rambutnya memutih. Jalan pun sudah tersambung. Panggil papamu sekarang. Peluk keduanya. Dia surgamu. Laki-laki itu, papamu itu sok tegar, sok kuat di depan anaknya. Sebenarnya hatinya terpukul ketika gak bisa cukupin anaknya. Kita bersihkan hati kita dengan meluapkan rasa cinta kita kepada orang tua kita. Fokus saja pada orang-orang tersayang. Abaikan semua orang yang tidak peduli pada kita. Maafkan mereka. Lihat baik-baik dua orang tuamu semakin rentah, badannya semakin bungkuk, rambutnya sudah memutih, ngomong pun sudah terbata-bata. Lihat baik-baik, timbulkan rasa cinta. Kalau mau menyesal sekarang silakan menyesal, tapi balas itu dengan rasa cinta. Lihat papamu baik-baik walaupun masih ada ataupun tidak ada. Peluk dia. Ayahanda, andai saja kau masih hidup, kau melihat aku yang seperti ini anakmu, aku yakin kau akan tersenyum dengan indah. Aku bisa jadi ayah sekarang seperti ayah dulu punya saya. Aku sudah bisa berbuat baik ayahku. Aku sudah bisa menjadi contoh yang baik untuk orang lain. Karena siapa? Karena engkau, papa, ayahku. Engkau adalah guru yang paling jelas. Engkau orang tuaku plus guruku yang paling jelas. Masih terasa banget ciuman sayang. Dan tangan lembutmu masih terasa banget ketika aku cium tanganmu. Engkau boleh meninggal, tapi hiduplah dalam doaku dan angan-anganku. Kau masih ada dalam hatiku. Sama sebenarnya ibu dan bapak itu sama sebenarnya. Ibu berjuang untuk ngeluarin kita. Bapak berjuang untuk menghidupin kita. Bapak kita itu sayang sama kita. Maafin dia. Mungkin ada di antara kita dulu pernah dipukul oleh orang tua. Itu bentuk rasa sayang dengan cara yang berbeda. Ayo sekarang, setelah kumpul bertiga dengan orang tuanya, monggo sekarang meminta apapun, ajak orang tuanya berdoa. Ayo ma, pa, tolong doain saya menjadi apa, menjadi sesuai dengan apa yang anda inginkan, menjadi ahli sedekah, silahkan, menjadi ahli yang benar-benar ahli di bidangnya, silahkan. Tanamkan rasa berbagi dalam hatinya. Silakan minta apapun objeknya, apapun keinginannya. Silakan minta. Anda sedang bertiga dalam imajinasi Anda dengan orang tua Anda. Silakan minta di sana. Saya yakin seyakin-yakinnya. Pintu langit terbuka ketika ibumu berdoa.